YouTuber papan atas Indonesia Deddy Corbuzier dikecam warganet. Seruan unsubscribe akun YouTube Deddy Corbuzier di media sosial viral. YouTube Deddy kini sudah memiliki 18,7 juta subscriber. Usut punya usut, seruan itu muncul gara-gara ulah Deddy Corbuzier yang mengundang Ragil dan Fred. Warganet menilai Deddy memberikan panggung untuk Ragil dan Fred, pasangan sesama jenis tersebut. Akun Facebook M. Ali Mujiono pun membuat postingan seperti ini. Izin unsubscribe om. Jijik saya lihat Om Reng dikasih panggung saat bertentangan dengan budaya ketimuran dan sangat jijik. Tak hanya itu, Deddy Corbuzier juga membuat thumbnail di postingannya itu seperti tutorial menjadi gay di Indonesia. Sontak, sejumlah netizen geram dan marah karena telah memberi panggung dan pasangan Om Reng tersebut.